Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah, belum harus muncul dok. Lupa. Tapi YouTube nggak apa-apa, bebas. Tapi di video konten kali ini kita, saya sendiri lagi fokus membahas tentang yang lagi, apalagi berita terbaru ini mengenai virus corona yang sudah masuk di Jakarta, tepatnya di Kota Depok, yang baru saja diumumkan oleh Presiden. Nah, untuk di Makassar sendiri, saya langsung ngobrol pada beliau, adalah dokter yang hype, seandainya brand hype, yang apalagi yang pasiennya tuh antri panjang sekali, yang saking panjangnya saya buka pintu rumah aku, pas buka antriannya dokter Bob. Saking panjangnya antriannya. Oke, langsung saja dokter Bob, saya mau bertanya-tanya mengenai virus corona. Halo dokter Bob. Hai. Dokter Bob, sekarang ini saya mau tanya. Sekarang kan ini saya ada dua anak ini dok. Yeah. Dan saya mau wakili ini kaum millennials. Oh, yeah. Punya lagi anaknya ini lagi masih kecil-kecil. Oh ya, yeah. Berarti umurnya udah masih 17 tahun ya milenial. Iya, milenial akhir. Jadi mau tanya nih dok, ini masalah tentang bagaimana ini caranya kita mengantisipasi corona, apalagi nih anak-anak yang rentan kena penyakit dok. Apa tips-tipsnya? Berapa tips yang bisa diberikan kepada penonton saya nih dok? Ya jangan bepergian dulu keluar negeri. Ya, satu yang kalian dulu karena penyebaran corona kan kemana-mana nih ya. Jadi yang kalian dulu tinggal aja di tempat masing-masing, di kota masing-masing, kota khususnya masing-masing. Ya, dua, jaga daya tahan tubuh untuk anak. Bagaimana caranya juga untuk anak-anak ini dok? Ya, gizinya diperbaiki, vaksinasinya dilengkapi, vaksinasi influenza misalnya, karena kalau coronavirus kan itu vaksin apa, penyakit saluran pernapasan. Iya. Lah, influenza juga penyakit saluran pernapasan. Kalau ketemu makin parah misalnya. Jadi vaksin lah ya. Oke, satu tadi jangan keluar jauh-jauh. Kedua, vaksinasi. Ketiga, gizinya yang baik. Iya. Ya, jaga gizinya. Itu kalau ASI dok yang masih kecil, bagus, lebih bagus ASI itu, karena mengandung antibodi. Oh, iya. Ya, tiga itu dok. Ketiga ya. Iya. Keempat, ya jangan dekat-dekat sama orang yang lagi flu. Oh begitu, kalau ada flu, jangan dekat-dekat sama. Kalau orang tuanya lagi flu, jangan cium-cium bayinya. Bagaimana yang kau menyusui itu dok, flu mamanya baru ada anaknya? Masker dong. Oh. Ya. Kalau jadi bapaknya mau cium anaknya lagi flu, cium jempol kakinya aja. Oh, kalau bapaknya mau cium mamanya dok, pakai. Boleh. Itu dok, empat dok. Oke. Ya itu terutama ya, jadi jaga dan selalu update berita. Jangan terlalu mendekati ini juga, rumah sakit kalau nggak ada perlu. Oh, itu anak-anak nggak usah ada dekat ya. Di Makassar mudah-mudahan tidak ada kasus yang positif. Yes, semoga dok. Amin. Terima kasih banyak dok, dan terima kasih juga video yang sebelumnya, silahkan nonton di sini Dr. Bob, dan nantikan YouTube-nya Dr. Bob. Oke. Kalau launching saja mau bikin videonya lah. Inilah video pertama kali Dr. Bob. Oke dong, Bob. Ya, di mana mau dilihat IG-nya nih, Dr. Bob? IG-nya Dr. Bob Wahidin. Dr. Bob garis bawah Wahidin. Iya. Terima kasih banyak nih, Dok. Ya. Nanti lagi ada tips-tipsnya, bisa kan? Insyaallah. Ya, oke. Bagi teman-teman siapa yang mau lagi diundang, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ingat like dan subscribe Iskandar Cita TV. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.